Curahkan air, sirami tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan. Bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu kurenungkan, janjimu yang indah ku berjalan di dalamnya. Bagaikan air, sirami tanah gersang, terasa sejuk menyegarkan. Bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu kurenungkan, janjimu yang indah ku berjalan di dalamnya. Nah, ya ditunggu-tunggu, kita langsung aja saksikan talk show kita pagi ini. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Pagi ini kita bersama-sama ketemu nih. Ini suasananya agak beda ya, kita outdoor. Udaranya terbuka, studio satu ada di belakang saya tadi ya. Dani dan teman-teman, thank you sudah pimpin dari awal. Sekarang kita akan masuk di acara podcast nih. Pembicaranya udah kelihatan belum? Belum ya? Masih tersembunyi. Oke, kita mau doa dulu ya sebelum kita bincang-bincang santai pada pagi hari ini ya. Mari kita akan berdoa bersama. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan pagi yang indah kami boleh kembali bersekutu di dalam kebaktian yang lain daripada yang lain. Kami berharap pagi ini Tuhan, Engkau berbicara kepada kami melalui teman-teman kami di dalam sharing-sharing kehidupan yang ada, sehingga kami beroleh hikmat dari Tuhan melalui segala pengalaman yang boleh dijalankan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa demi namamu, kiranya Tuhan memimpin acara pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, nah sekarang boleh dibuka nih kamera utama di sana. Nah teman-teman semua, kita sekarang saya ya. Pagi ini saya mau sapanya nggak pakai kok sama Ci. Pakainya Kak. Tante. Tante. Udah pas ya, Tante sama Om ya. Pakai Kak ya. Kayak aplikasi itu loh. Sesuai aplikasi ya Kak. Tadi manggilnya kan loh ya. Yang order kan. Oke, di samping saya ini sudah ada Kak Hans ya. Gimana kabar Kak Hans? Halo, luar biasa. Oke, thank you Kak Hans. Kemudian ada Kak Fiska. Halo. Iya, Kak Fiska ini jarang kelihatan, nanti kita kenalan ya. Sama Kak Peter. Halo. Wah, Kak Peter sudah beberapa kali nongol di tempat kita. Tapi yeah, pagi ini kita beda nih pembicaranya. Ya, kita mau bincang-bincang mengenai sesuatu hal. Teman-teman tahu nggak? Mereka ini semua sebetulnya jebolan dari remaja loh ya. Nah kita mau tanya dikit dulu nih. Dulu Kak Hans dulu Kak. Kak Hans waktu remaja itu gimana? Aktif nggak bisa? Aktif tapi mulai benar-benar aktif itu waktu kelas 2 SMA. Oke. Okay.
Gitu. Jadi sebelumnya memang sudah melayani sebagai worship leader, tapi menjadi pengurus itu waktu kelas 2 SMA tahun 2011. 2011? Iya. Oh, berarti masuk SMP tahun berapa ya? SMP 2006 ya. 2006 ya? Iya, 2006. Oke. Okay. Jadi aktif 2011. Iya. Hitungannya terlambat sih kok. Jadi pengurus waktu itu. TK, oh iya. Maaf ya, latah. Latah. Terlambat gimana nih ya? Terlambat karena waktu itu apa ya, masih tanda kutip itu pengangguran kok. Oh, Kak. Masih pengangguran itu, jadi waktu masa-masa remaja itu enggak punya arah tujuan hidup. Oke. Okay. Nah, terus waktu itu kelas Hans, kamera kita ada di sana. Oh iya, kelas okay. Kelas 11 itu mulai ada panggilan ya, maksudnya panggilan kerinduan untuk melayani Tuhan lebih lagi di remaja. Oke. Okay. Seperti itu. Jadi waktu itu masuk di pengurus juga ya Kak Hans ya? Masuk. Oh, masuk. Masuk. Di mana tuh? Di bidang berapa? Kepengurusan bidang 2. Waktu itu mengurus bagian inventaris dan juga membantu olahraga. Oke. Okay. Begitu. Ada kenangan khusus nggak waktu masa remaja? Pastinya banyak ya. Waktu itu yang paling aku sentuh ketika ada acara gitu ya, kita dekor bareng, sampai pernah nginep di gereja untuk menyelesaikan dekornya itu ya. Yang saya paling itu waktu ketika Paskah kita membuat terowongan semacam gua. Oh. Ya, semacam gua itu pernah ingat ya. Ya, pernah ingat. Jadi sepanjang tangganya lantai 4 itu dibuat lorong besar banget pakai apa? Kertas semen ya? Iya, kertas semen. Nah, itu wah membutuhkan berhari-hari, makanya sampai kadang nginep untuk menyelesaikan itu. Kayaknya zaman itu kesan-kesan mendalam tuh waktu dekor sampai malam-malam gitu. Iya, betul. Oke deh, Kak Han juga cerita seperti itu. Kira-kira dengan Kak Fiska. Kak Fiska ini berarti di masuk remaja waktu SMP tahun berapa ya? Iya, kalau saya itu lebih tua dari Hans ya. Oh, iya, lebih tua. Tapi pasti kalah sama Kak Gideon dan juga Kak Peter. Kalah apanya? Kalah senior. Iya, saya bersyukur pada Tuhan karena Tuhan menangkap saya ya sejak saya di SMP kelas 1 semester 2 itu di tahun 2003 gitu ya. Aduh udah lama banget ya, kayak 12-an tahun ya. 12-an tahun. Iya. Kemudian saya aktif melayani, bertobat dan melayani di Remaka juga itu di tahun 2003 sampai 2009 ya. Jadi SMP dan SMA. Sempat ada di pengurus juga nggak Kak Friska? Iya, jadi kalau saya boleh cerita sedikit tuh waktu itu bertobatnya itu memang kan waktu kita dari SD itu naik ke SMP itu kita mencari jati diri nih ya. Betul. Terus juga ada rebellion ya, apa memberontak dan sebagainya begitu kan. Nah, tapi beradaptasi juga dengan apa SMP gitu yang berbeda gitu mungkin dari SD kan. Dan saat itu saya bersyukur saya dikenalkan di Karang Saru. Kemudian waktu itu saya mulai aktifnya itu adalah ada pelayanan MC. Itu gabung sama GKI Beringin. Entah kenapa mungkin Tuhan menggerakkan hati saya untuk join. Padahal saya waktu itu baru banget, anak baru gitu yang baru datang gitu. Nah dari situlah belajar MC. Kemudian saya dimasukin ke pelayanan si acara. Jadi saya mulai dari si acara dulu 2 tahun, kemudian saya bendahara 2 tahun, kemudian 1 tahun terakhirnya itu ketua. Gitu. Mantap ya. Jadi sempat jadi ketua remaja juga nih. Cuma setahun. Dan ternyata Kak Han sama Kak Fiska ini sama-sama MC juga. Yeah. Jadi waktu itu pertama kali langsung jadi MC atau gimana waktu diminta itu? Iya benar. Jadi waktu kan karena waktu itu istilahnya kiriman dari Karang Saru untuk belajar okay. Beringin ya. Kayak training gitu ya mungkin ya? Iya benar-benar. Mau nggak mau dong. Tuh teman-teman ya. Jadi menarik banget loh kalau kita tuh punya kesempatan-kesempatan untuk ada training dan sebagainya, ikut tuh. Karena itu akan membuat wawasan kita akan beda banget, hati bisa berkembang. Sekarang masuk ke Kak Peter nih, yang paling gede di antara kita. Yang paling gede ya. Berbobot. Ya. Tapi tidak malah tua, yang paling tua saya. Oke, Kak Peter. Iya kok. Iya kak ya. Iya kak. Gak apa-apa, memang tak buat kagok ya, supaya agak video saja. Kak Peter masuk di Remaka berarti tahun berapa ya? SMP tahun berapa?
Saya sebetulnya ikut Termaka itu dulu kelas 5 SD sebenarnya malahan. Hah? Jadi waktu itu ada persatuan doa namanya, ada buat PD-PD itu. Iya, iya, betul. Tahu kan? Nah, saya udah ikut PD itu sebetulnya. Oh, sejak kelas 5 SD. Tapi terus masuk Remakanya berarti saya lulus 98 kurang 6 berarti 92 kalau masuk Remaka. Hmm. Ya, gitu. Terus kalau di Remaka ya banyak pelayanan ya. Di Remaka kita banyak belajar MC ya di remaja, belajar musik ya di remaja, belajar mimpinya di remaja, belajar organisasi ya di remaja, belajar membuli ya dari remaja, angkat-angkat juga dari remaja, gitu ya. Jadi ini termasuk yang dibully atau yang membuli? Kalau dari wajahnya gimana? Ya, ya, gitu yang kita ini. Kalau pelayanan, saya kelihatannya kalau nggak salah pertama kali pelayanan tuh ketua Natal sama Kurniawan. Oke. Okay. Saya masih ingat itu sama Kurniawan, Kur. Pimpin rapatnya gantian supaya rapatnya bisa agak lama anak baru kan sudah gantian setengah jam selesai rapatnya. Ternyata tidak mudah memimpin rapat. Iya. Terus kemudian jadi ketua remaja, terus kemudian ya sudah ya selanjutnya pelayanan selanjutnya ya di remaja. Tapi intinya kita banyak belajar lah di remaja ini, banyak belajar karena pada dasarnya saya minder kan orangnya. Jadi kalau ketemu saya sekarang kurang ajar ya, itu salah satu didikan remaja karena satu mungkin. Enggak jadi lebih berani, lebih pede ya. From zero to hero. Karena saya itu orangnya kan banyak kekurangan ya. Okay. Saya enggak pernah ngerasain jadi orang kurus, itu enggak ada pengalaman saya. Jadi wajah pas-pasan, ya toh. Kemampuan ekonomi keluarga kurang. Ya toh, kepandaian juga kurang. Ya, jadi ya semua serba pas-pasan ya. Tapi puji Tuhan kalau Tuhan mau semuanya bisa dibentuk ya. Jadi sesuatu yang Tuhan mau. Saya tuh bayangin ini berarti nggak cuman from zero to hero, tapi from zero to monster. Iya, anak saya takut tuh sama saya. Soalnya saya suka nyiumin, jadi anak saya nggak suka kalau disiumin. Luar biasa ya, Kak Peter ya. Jadi ini kalau kita lihat ya, bertiga mereka sangat percaya diri. Dan remaja, masa remaja itu kebetulan yang memang luar biasa. Jadi teman-teman semua manfaatkan waktu di mana sekarang di masa remaja kita bisa memperoleh segala pengetahuan dan wawasan. Balik lagi ke Kak Hans nih. Kak Hans, saya lihat tuh Kak Hans ini suka belajar ya? Iya. Yeah. Saya dengar itu Kak Hans itu ambil S2 dan dapatnya akumulat loh. Luar biasa. 3,9 itu berarti rata-rata hampir 10 semua loh teman-teman. Iya. Yeah. Jadi ini memang suka belajar atau gimana ya? Ya, suka belajar hal yang baru. Belajar yang hal yang baru. Pacar baru juga suka. Pacar. Ada pacar kita bisa rela. Oke, sekarang Kak Hans ini bekerja di mana, Kak? Di YSKI. YSKI? YSKI di bagian manajerialnya. Manajerial? Iya, manajerialnya menangani bagian penjaminan mutu akademik. Wah, apa itu ya? Penjaminan mutu akademik? Ya, itu semacam QC ya. Quality control ya, quality control dan juga learning center itu jadi menjamin bahwa pembelajaran di YSKI itu sesuai dengan standar. Oke. Okay. Nah, sesuai dengan standar dan juga memberikan pelatihan-pelatihan untuk para guru, para karyawan, nah seperti itu. Hmm. Kira-kira kalau melihat dari sekarang ini, ada hal-hal yang perlu ditingkatkan nggak sih dari pendidikan kita? Pastinya dengan adanya pandemi seperti ini, mau enggak mau harus meningkatkan diri ya masing-masing guru dengan penggunaan teknologi, penggunaan gadget, dan berbagai macam aplikasi-aplikasi yang menunjang pembelajaran. Dan itu enggak mudah sebenarnya. Enggak mudah? Iya. Yeah. Tapi selama setahun ini berarti adaptasinya sudah dilakukan ya? Sudah. Dan kalau kita tanya ke siswanya lebih suka mana nih? Tatap muka atau di rumah? Jawabannya ya di rumah. Lebih suka, lebih bisa fleksibel mereka gitu. Apakah itu berarti nanti kedepannya kita akan banyak itu ya belajar di rumah atau gimana ini? Nah itu pasti jadi misteri ya kok ya, tak ya misteri itu. Sekarang kalau bicara soal nasionalisme nih kan, yeah. Pendidikan termasuk salah satu hal yang ya mengarahkan kan sebetulnya kan. Betul. Ini 17 Agustus ya teman-teman semua. Kalau di dalam hal pendidikan sendiri ke remaja, itu dibangun dengan cara apa sih, Kak Hans? Kalau dari pendidikan itu? Pendidikan pastinya lewat
kita kan guru-guru menanamkan apa ya, pemikiran-pemikiran yang kamu tuh sebagai anak bangsa, apa yang bisa kamu lakukan sekecil mungkin, sekecil gitu. Sekecil apapun. Iya, sekecil apapun. Jangan yang bisa. Sekecil mungkin, kalau sekecil mungkin aku ngasih ini aja. Oh iya. Yang bisa dilakukan itu apa, seperti itu. Nah memang kan kalau GSKI kan visinya kan menjadi lembaga pendidikan Kristen terbaik yang menghasilkan manusia tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi moral. Nah ketiga hal itu sehingga mereka tidak hanya pandai, tetapi mereka juga beriman dan juga bermoral, berintegritas. Okay. Nah, contohnya alumni ya, ini dua orang ini ya, yang sudah mengabdikan diri, sudah terbukti berarti ya. Promosi ya, alumni ya. Lalu ya, ini habis jadi iklan ya. Seperti itu. Ya, oke. Okay. Saya kebetulan dari negeri nih, gak ikut-ikut. Oke. Jadi seperti ya, kamu Kahan, ya, pandangan Kahan sekarang ini mengenai umum lah ya, boleh remaja, boleh orang-orang lah. Nasionalisme sekarang gimana sih? Iya, ini kita kan kalau bicara nasionalisme, apakah dilihatnya dari mana dulu? Kalau dilihat dari misalnya dari orang yang mengikuti pemilu, yang mencoblos waktu kemarin itu 90% itu golput. Oke. Okay. Nah, jadi berarti 90% ini nggak cinta tanah air nih berarti. Kalau ukurannya itu, seperti. Tapi kalau misalnya kita melihat dari pandemi ini, bagaimana orang yang menuruti anjuran pemerintah dalam menerapkan 3M misalnya, itu dari data itu hanya sebesar 30%. 30% yang mentaati? Yang mentaati tentang protokol kesehatan, 3M, baru 3M. Baru 3M. Berarti yang lainnya 70% itu bagaimana? Nah, makanya ini ukurannya apa dulu kalau kita disebut cinta tanah air, berapakah waktu pemilu kita memilih pemimpin atau kita mengikuti anjuran pemerintah dalam protokol kesehatan. Berarti salah satunya adalah kita kalau ada peraturan mentaati peraturan, mestinya begitu ya? Betul. Oke. Jadi teman-teman begitu teman-teman ya. Ada peraturan, lampu merah misalnya naik motor, geblas gitu. Berarti dia tidak termasuk cinta tanah air. Ya. Misalnya yang paling anak remaja itu misalnya begini. Banyak kasus berdasarkan data itu, okay. Mereka yang terpapar COVID, itu karena menghadiri pesta ulang tahun temannya. Itu paling kasus yang paling banyak anak remaja sekarang. Dan itu menularkan ke anggota keluarga yang lain. Nah, ketika pesta ulang tahun menghadiri makan-makan bersama, ya mungkin terlalu lama, buka masker, lalu sambil ngobrol kemana-mana, dan mereka lupa waktu. Itu kan sangat disayangkan ya, kalau seperti itu. Jadi betul nasionalisme juga termasuk yang pakai masker ya. Tapi nggak harus masker merah putih. Ini tadi sumbangan dari Kak Peter. Saya sumbangan dari orang lain. Saling menyumbang. Ya teman-teman penting banget ya. Jadi nanti kalau kita udah punya kesempatan untuk sekolah, ya itu protokol kesehatannya masih diikutin ya. Jangan sampai kita sehat tapi bawa virus ke teman. Tapi ini benar loh. Kemarin sempat saya mampir ke mall itu mau beli kabel gitu aja, terus salah satu pengelola mallnya itu sekarang mall ternyata harus pakai ini ya, vaksin ya. Iya, vaksin. Saya baru tahu, teman-teman yang belum vaksin nggak bisa ke mall. santai aja. Tapi ternyata banyak orang yang kemudian berbantahan dengan security di depan. Mereka bertengkar karena nggak boleh masuk. Ya saya kira ini butuh keprihatinan kita ya kan. Betul. Oke teman-teman, nanti kalau sekolah patuhi peraturan ya. Sekarang kita kembali ke Kak Friska nih. Kak Friska nih dokter loh teman-teman ya. Iya, halo. Mantap sekali ya. Kak Friska sekarang bertugas di mana sih Kak? Ya puji Tuhan, saya itu baru selesai masa bakti di pedalaman Kalimantan Barat. Di Kalimantan ya? Iya. Itu di sana ada listrik ya Kak? Ada listrik tapi nggak ada sinyal. Ada listrik tapi nggak ada sinyal. Sedih banget loh teman-teman. Gitu ya. Iya. Terus pengalamannya gimana kalau di Kalimantan? Apa yang didapat di sana? Iya. Kondisi masyarakat gimana seperti itu? Kalau boleh cerita balik lagi nih ya, okay. Kenapa sih mau jadi dokter gitu kan? Oh iya gitu ya. Benar.
Jadi dulu saya sebenarnya nggak kepikiran tuh mau jadi dokter gitu kan. Saya cuman ya belajar, and then saat kuliah itu nggak tahu kenapa, mungkin ya pasti Tuhan ya yang punya rencana, bahwa entah kenapa saat itu saya pingin menjadi dokter gitu. Menjadi dokter kenapa? Karena saya itu kasihan melihat orang-orang di pedalaman itu. Zaman saat itu 10 tahun yang lalu masih tidak ada akses untuk ke rumah sakit, untuk ke kesehatan gitu. Dan oh ya udah, kalau mereka nggak bisa kesana, nggak bisa ke akses kesehatan, kenapa tidak saya yang pergi ke pedalaman? Itu spiritnya at the time waktu itu ya. Kemudian ketika saya itu masuk kedokteran itu tanpa tahu bahwa di kedokteran itu ada yang namanya koas, sekolahnya lama banget, sekolahnya susah banget, udah, ada apa, yang apa sih kayak periksa mayat dan sebagainya yang mengerikan, itu nggak tahu sama sekali. Saya cuma pingin jadi dokter gitu aja. Kemudian saya ikut persekutuan mahasiswa Kristen kedokteran waktu itu di Kopeng ya, itu nasional ya, dan di sana temanya adalah be there and lead your people. Ada dan pimpin bangsamu ya. Your people itu bukan orang-orangmu tapi bangsamu gitu. Dan itulah yang selalu saya ingat sampai sekarang, be there and lead your people. Ada dan pimpin bangsamu gitu. Dari profesi apapun yang Tuhan percayakan buat kita, kita tuh harus ada. Kita tuh dilahirkan di Indonesia ini ya pasti ada Tuhan punya tujuan gitu. Dan kita harus berkontribusi ya. Berkontribusi. Kemudian kalau balik lagi nih, akhirnya ketika saya lulus jadi dokter ya, saya harus kembali lagi nih, Tuhan ingetin lagi untuk kembali ke pedalaman, dan Tuhan juga kasih kesempatan untuk ke pedalaman juga di Kalimantan itu. Itu benar-benar di hutan. Iya. Mantap ya. Pasiennya yeah. Orang atau? Bener juga gitu. Di hutan. Dalam hutan gitu kan, yang aksesnya nggak ada mall. Nggak ada mall, nggak ada apa-apa. Tapi peralatan kesehatan gimana kalau di pedalaman itu? Iya, jadi itu satu rumah sakit yang didirikan oleh seorang dokter dari Amerika. Okay. 45 tahun yang lalu itu, dan kami dapat sumbangan beberapa alat-alat dari Amerika yang bekas-bekas itu masih bisa dipakai gitu, dan lumayan bagus itu untuk ini memang rumah sakit itu adalah untuk melayani orang-orang di pedalaman yang miskin ya. Memang benar-benar akan sedih sekali kalau teman-teman tahu bahwa mereka untuk datang ke rumah sakit kami itu mereka harus melewati sungai, mereka harus digotong turun dari gunung gitu. Dan saya pernah sekali itu naik ke gunung, itu which is pakai motor yang X-Trail itu loh. Wess. Oh, itu benar-benar wah, sakit banget. Sakit semuanya. Off-road ya, off-road. Off-road ya. Bener banget. Gitu ceritanya. Ini luar biasa ya. Pengalaman yang menarik. Dan memang jiwa kemanusiaan dari Kak Friska ini luar biasa besar. Karena kalau dari pengalaman yang sudah Kak Friska lakukan, dia pernah join di rumah sakit apung nih. Ya. Teman-teman tahu nggak rumah sakit apung? Mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu ya. Kalau belum tahu boleh nanti ya. Itu rumah sakitnya ngambang, loh, bukan di udara. Iya, jadi kapalnya berarti. Itu gimana bisa join gitu? Cerita dong, kemana itu waktu bersama Dr. Lee itu? Iya, benar. Ya, kita pasti sering dengar ya rumah sakit apung, rumah sakit Dr. Lee atau Dr. Share ya, Dr. Share betul. Di Kick and D promosi ya. Dan saya bersyukur waktu itu tuh ada waktu kosong saya, dan saya pikir aduh ngapain, dan ada kakak kelas saya lihat itu flyernya dan saya apply, dan ternyata yang di dalamnya tuh ada kakak kelas saya gitu. Oh. Dan kami tuh mereka tuh per proyek tuh kemana, dan saat itu tuh saya diajakin ke Pulau Morotai. Ya, nah, jadi coba teman-teman buka mapnya, di mana nih Morotai ya. Jadi satu pulau kecil sekali di paling luar Indonesia yang dekat sekali dengan Filipina, dan kami terbang ke sana berjam-jam gitu kan, dan di pedalaman karena harus dekat laut kan, karena kan rumah sakitnya di laut nih ya, di laut kan. Jadi di situ yang hal yang paling menarik adalah ketika obat di rumah sakit daerah, jadi itu satu jam dari rumah sakit daerahnya, nggak ada sinyal, nggak ada apapun, kami mandi makan seadanya benar-benar.
Kemudian yang paling menarik adalah ketika obat di rumah sakit daerahnya itu habis, pasiennya itu dari rumah sakit daerah, dari kotanya dibawa ke kampung. Orang-orang pada bingung, kenapa kok orang, kok pasien malah dibawa ke kampung kan? Mereka nggak tahu karena ternyata di kampungnya itu ada rumah sakit kita, ada rumah sakit apung kita. Oh. Dan pasien itu harus sesar, gitu. Bayangin nggak ada obat bius, obat biusnya habis, dan pasien itu harus sesar, gitu. Dan itu satu pengalaman yang trembling banget, yang maksudnya kayak, wah hebat banget, karena pasien itu dibawa satu jam dari kota ke kampung untuk disesar. Naik apa itu ya? Iya, naik ambulan kalau ya. Oh, naik ambulan ya, tapi jalannya ada kan ya? Ada jalannya. Ya Allah, ya Allah. Saya pikirin kalau naik turun ya. Sesar alami ya. Sesar alami. Udah takut lahiran jalan ya? Iya. Oke, seperti itu ya. Jadi, banyak sekali ternyata orang-orang di pelosok ya masih butuh bantuan dari kita ya di sana. Kalau Kak Friska sendiri lihat ini di lingkungan kedokteran ya, medicine, mungkin orang yang dirawat berhubungan dengan nasionalis nih, nasionalis. Kira-kira gimana? Orang-orang sekarang ini gimana sih menurut Kak Friska? Nasionalis gimana? Ngikutin Kak? Atau lihat di rumah sakit aja lah, oh gimana atau gitu. Iya, pasti kalau orang-orang zaman sekarang ya, pasti kecenderungannya ya nggak cuma zaman sekarang ya, dimanapun juga, pasti akan selalu menentang apapun yang pemerintah. Ada pihak oposisi, ya, dan yang setuju dan tidak setuju ya. Ya, betul. Sekali. Kalau boleh sharing firman Tuhan ya, ini di Roma 13 ayat 1, kepatuhan kepada pemerintah, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ya, jadi kita pasti sering berdoa untuk pemerintah kita. Ya, saya ingat saya di remaja tuh kalau doa syafaat ada berdoa untuk presiden dan seluruh jajarannya begitu ya. Saya nggak tahu apakah teman-teman semua mendoakan pemerintah kita gitu kan. Tapi yang saya tahu ketika kita menjadi bagian dari bangsa Indonesia ini, ya kita taat kepada pemerintah itu seperti kita taat kepada Tuhan gitu. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu punya tangan untuk mengontrol segala sesuatu gitu, termasuk keputusan-keputusan pemerintah gitu. Jadi ya sebagai warga Indonesia ya, selain be there and lead your people, Anda juga harus usahakanlah kesejahteraan kota di mana Anda, dalam tanda kutip, dibuang. Anda nggak dibuang di sini ya, tapi Anda ditempatkan di sini. Orang dibuang aja suruh diusahakan kesejahteraannya, apalagi kalau ditempatkan. Ya, okay. Itu gitu. Ayat saya nanti saya mau ngomong. Oh tuh. Gitu ya, aduh saya udah maju duluan. Ya wes, ya apa-apa. Oke, thank you Kak Friska. Saya ke... Mencuri materi ya. Ke Kak Peter dulu deh, Kak Peter. Iya, gimana kok gitu. Oke, Kak Peternya kerjaannya banyak banget ternyata, boleh cerita? Enggak, namanya aja banyak sebetulnya. Jadi, kalau saya dulu ingat loh waktu remaja, salah satu kakak pembimbing saya, ya itu bilang gini, lebih baik jadi kepala serigala, jadi badan jadi ekor harimau. Nah, terus sekarang saya jadinya kepala serigala. Jadi bukan dari sesuatu yang besar sebetulnya. Apa yang kami kerjakan itu ada beberapa ya, yang ada yang terkait hobi, ada yang terkait pekerjaan ya. Jadi kemudian dikelola secara lebih profesional. Jadi makin ada beberapa hal yang dilakukan kok. Ya, jadi kalau misalnya yang PT Kaki sama kami Rezeki Agung itu terkait ya, satunya ke developer, satunya ke kontraktor, jadi terkait. Terus kalau yang publik itu terkait dengan training, pendidikan SDM, itu terkait dengan hobi ya. Saya suka ngomong, suka mengajar, tetapi mengajar yang bukan formal ya, lebihannya. Jadi terkait dengan hobi. Terus kemudian ada IDOT itu terkait dengan perumahan juga, karena kita di Spatum System, jadi kita bikin. Jadi itu terkait sebetulnya, tapi bidang-bidangnya beda-beda. Terus di dalam masa pandemi ini, saya coba melakukan tindakan kepedulian ya pada teman-teman. Saya bergabung di KBC, saya King of Business Community, itu perjuangannya merah putih sebenarnya. Ya. Apa tuh maksudnya? Berani melakukan hal yang benar. Mm-hmm. Di bisnis itu, hal seperti itu tuh nggak gampang. Saya masih ingat sekali, saya sekolah itu nggak nyontek. Mulai kelas 2 SMP. Mulai 2 SMP nggak nyontek ya. Saya pernah nyontekin sekali itu kelas 2 SMP. Ya. Nyontekin tapi nggak nyontek. 3 SMP itu pernah nyontek sekali gara-gara
ulangan mendadak, belakang saya bilangin depan saya dengar, saya tulis, itu nyontek saya terus sekali. Oh, okay. Sisanya saya nggak pernah nyontek, sampai kuliah saya sekolah di sekolah negeri, itu orang pernah datang ke tempat saya, lihat nyata punya saya nggak pernah nyontek. Dan teman-teman pembantu saya. Di dunia kerja, nggak segampang itu, bos. Gitu. Nggak segampang itu. Bukannya kita benar untuk kepentingan kita loh ya. Tapi ada banyak hal yang harus dikompromikan. Gitu ya. Dan di situ kita berjuang untuk bagaimana kita belajar untuk menciptakan dunia usaha ya yang berpusat kepada Allah. Jadi keberhasilan kita berasal dari Allah ya, dan itu saya salah satunya waktu pandemi ya, saya kontak beberapa teman yang kemudian ada problem, ada kesulitan, kita coba lakukan yang kita bisa. Jadi kalau tentang bangsa dan negara tadi tanya tentang nasionalisme, saya termasuk orang yang sayang pada Indonesia ya. Sayang itu lebih dan kurangnya saya sayang. Ya, bangsa Indonesia ini punya kebijakan dalam pandemi ini yang mungkin berbeda dengan negara lain. Ya, kemampuannya juga beda. Tentu banyak yang mengkritik begini-begini. Tapi saya menyayangi ya bangsa ini. Tapi kenapa kok begitu? Karena saya yakin ya kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan bagi kita sama-sama. Kalau bangsa ini chaos, kita chaos juga enggak? Betul. Ya sudah, ya. Bahkan tadi juga ada disampaikan seperti itu. Dan karena itu saya ingin melakukan. Nah, melakukannya apa? Ya 5 roti 2 ikan kalau saya. Itu tahun saya tahun ini adalah tahun 5 roti 2 ikan. Jadi ketika saya punya hati, saya punya kerinduan yang benar, ya, saya taruh, saya lakukan 5 roti 2 ikan. Yang mencukupkan itu semata-mata Tuhan. Ya. Kami bergerak di GIC, membantu orang-orang, kita nggak punya backup dana, sama juga. Saya punya ide, saya WA, 200 juta sekitar gitu. Mustahil dong, saya juga nggak punya duit ya. Tapi bisa melayani bahkan sampai tahun ini. Ya, dan itu berjalan. Jadi 5 roti 2 ikan itu lebih dari cukup bagi Tuhan untuk membuat kita sesuatu. Bagi kalau saya bilang ke anak-anak remaja ya, teman-teman, ngeritik itu gampang. Ya, ngeritik itu gampang. Cari kesalahan orang itu gampang. Tapi kalau kritik tanpa solusi, itu sebetulnya kita perlu bercermin, gitu maksudnya. Nah, lebih baik kita melakukan sesuatu yang kecil, yang bisa bermanfaat bagi bangsa ini, setelah saya 500 dua ikan, ya memberkati bagaimana nanti saya nggak peduli dah, saya lakuin aja yang kita bisa. Ya gitu kok. Oke. Okay. Jadi teman-teman, Kak Peter ini di komunitasnya sempat, setelah udah setahun ini pandemi ya, ada bagi sembako, ada membantu. Ya, macam kita. Pendeta-pendeta di pelosok yang kekurangan, ya. Juga yang sangat konkret itu membantu usaha-usaha kecil untuk mereka berkembang. Ini satu ide-ide yang sangat praktis dan luar biasa. Balik ke Kak Hans, sekarang agak lebih spesifik nih, orang Kristen sama negara sama nasionalis, menurut Kak Hans harusnya gimana sih Kak Hans? Nah, itu ya cerita kalau kita punya mata uang 10.000 itu kan ada gambar tokoh di dalamnya. Itu kan tokoh dari Papua yang namanya Frans Kaisiepo loh. Oh iya iya iya. Ya Frans Kaisiepo. Yang sempat dibully itu ya. Iya, sempat dibully itu ya, sempat dibully. Nah, saya tuh penasaran kenapa kok di mata uang itu ada tokoh dari Papua yang biasanya enggak ada sebelumnya. Betul. Dan itu kan orang Kristen. Itu orang Kristen. Oh, itu orang Kristen. Orang Kristen. Oh, orang okay. Kristen dan ternyata dia memperjuangkan kemerdekaan di Irian Jaya waktu itu namanya. Jadi waktu itu di Irian Jaya itu mau memisahkan diri dari Indonesia. Okay. Jadi mau membentuk negara sendiri. Nah, si Frans Kaisiepo ini yang mempersatukan. Mempersatukan sehingga diangkat menjadi pahlawan nasional. Jadi seorang tokoh Kristen yang berpengaruh dan bahkan diakui menjadi tokoh pahlawan nasional. Itu menurut saya salah satu bahwa kekristen orang-orang Kristen bisa berpengaruh bagi bangsa dan negara. Begitu, Pak Gideon. Kalau di dalam konteks yang sekarang gimana? Kalau konteks yang sekarang itu kadang kalau saya melihat ya anak-anak remaja, anak-anak yang youth ini itu belum berani keluar kandang, Kak Gideon. Oh, oke. Okay. Jadi fokus kepada zona nyaman mereka dan sibuk dengan dunia mereka sendiri. Oh, seperti itu. Jadi kalau mereka hanya sibuk dengan dunianya mereka sendiri, bagaimana mau melihat sesama? Yeah, bagaimana mau beraksi kepada sekitarnya? Tapi kayaknya nggak cuma remaja kan ya? Ada juga yang menurut saya itu orang Kristen gagal dewasa. Iya, betul. Seperti itu.
Oke, menarik ya. Tadi cerita selembar uang 10 ribuan. 10 ribu ya, betul ya? Betul ya, 10 ribu. Saya juga sempat kaget dengan gambar itu dan bully-bully yang terjadi. Wah, ternyata ada kisah di balik itu. Kalau Kak Friska gimana Kak Friska? Kekristenan sama nasionalisme ini jauh nggak sih? Pastinya sangat dekat ya. Tadi kan sudah curi start duluan saya. Curi start ya? Iya. Kita sebagai orang Kristen, kita bisa memilih untuk tidak memperdulikan pemerintahan yang korup gitu, yang korupsi gitu kan, yang hancur lah istilahnya kayak gitu kan. Kita cenderung membandingkan negara kita tuh dengan negara lain. Yeah. Kalau di sini, di sana, saya pernah keluar negeri gitu kan. Tapi saya banyak hal yang terjadi di Indonesia sebagai dokter yang saya tidak suka juga gitu kan. Dan beberapa kali saya mau, mendingan saya keluar negeri aja deh, mendingan saya tinggal di luar negeri aja deh kayak gitu. Tapi itu tidak Tuhan izinkan gitu deh. You stay here, you do it here gitu. Jadi kamu harus tinggal di sini dan kamu harus melakukan apa yang Tuhan pimpin kepadamu gitu kan. Apa yang bisa saya lakukan? Saya bukan siapa-siapa gitu. Walaupun orang bilang saya dokter apalah-apalah gitu kan. Tapi saya bukan apa-apa gitu kan. Yang saya adalah hamba Tuhan yang menjadi dokter. Apa yang harus saya lakukan adalah saya harus setia dalam apa yang Tuhan percayakan bagi saya saat ini. Seperti misalnya kalau saya dokter, saya lakukan baik-baiknya, saya melayani orang lain, saya mengasihi mereka gitu kan. Seperti engkau mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama gitu. Kemudian yang kedua adalah kamu jangan gak mau tahu sama negaramu gitu. Kamu harus melakukan apa yang bisa kamu lakukan dalam porsimu gitu. Saya percaya banget anak-anak muda itu punya mimpi yang besar. Dulu saya idealis banget ya, pokoknya saya mau gini, mau gitu, mau gini, gitu. You can do it gitu, kamu bisa gitu. Kalau kamu kalau kamu setia, kalau kamu setia mengerjakan pekerjaan yang kecil-kecil, kamu setia dalam belajarmu, saya juga bisa sampai di saat ini tuh juga karena ya pembelajaran zaman-zaman dulu gitu. Jadi kesetiaan saya zaman dulu, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, itu bisa memampukan saya bisa ada di tahap saat ini gitu. Dan saya berharap ya teman-teman punya satu contoh-contoh, ya tadi udah ceritain Kak Hans ya, punya, dan saya berharap teman-teman punya mentor, punya satu tokoh yang bisa dilihat untuk bisa jadi contoh untuk kedepannya seperti itu. Ini Kak Friska ini sangat besar hati ya, padahal saya tahu bahwa dunia kedokteran diskriminasi terhadap kekristenan juga masih terjadi kan, tapi meskipun demikian, Kak Friska masih tetap mempunyai nasionalisme yang luar biasa ini. Berharap bahwa suatu saat mungkin akan terjadi perubahan juga tentu di sana. Iya, pasti. Kalau orang Kristen banyak memberikan peran, pasti akan nantinya akan terjadi perubahan demi perubahan. Betul. Oke ya. Kak Peter, gimana Kak Peter? Kekristenan dan nasionalisme itu. Kekristenan dan nasionalisme. Kalau menurut saya kekristenan dan nasionalisme dalam kehidupan kita ya pribadi ya satu hal yang menjadi satu kesatuan ya di dalam diri kita. Kalau kita cinta Tuhan pasti kita akan mencintai bangsa ini ya. Kenapa? Kalau kita mencintai Tuhan kita bersedia menerima bangsa ini baik dan buruknya ya. Tidak hanya menerima di saat bangsa ini baik. Contoh sederhana kalau dalam dunia pekerjaan bisnis misalnya gitu. Orang bayar pajak. Pajak bayarnya banyak, ya, bayarnya banyak terus dikorupsi orang. Kita bisa bilang daripada dikorupsi, saya bagi pendeta-pendeta aja lebih beragama. Enggak tuh, kita enggak jadi enggak gitu tuh. Betul. Berikan kepada kaisar yang jadi hanya kaisar. Tugas kita cuma gitu, masalah nanti kita mau memberkati hamba-hamba Tuhan dan lain sebagainya, itu Tuhan kasih berkat yang lain. Jadi kalau kita mengikuti firman, mestinya benar deh kita. Mestinya kita akan cinta kepada bangsa ini. Jadi, kalau kita melakukan misalnya katakanlah kita di dunia kerja, kita punya satu prinsip ya, kita ada di bangsa yang majemuk. Maka apapun agamamu, apapun suku kamu, kamu berhak punya jabatan apapun. Demikian gitu. Selama kamu punya performa yang baik. Jadi kita tidak membedakan kamu harus Kristen, kamu harus ini. Enggak ada kayak begitu. Ya, jadi kita menumbuhkan itu semua punya hak yang sama, punya ini yang sama, masing-masing berjuang dengan cara yang berbeda. Tapi apakah kemudian menjadi sama ya? Belum tentu, karena perjuangan pergumulan orangnya kan beda-beda. Ya, jadi ketika misalnya contoh ketika kita mengambil satu, saya sering sekali ya mengalami bahwa kita merencanakan satu kegiatan, program rumor dan lain sebagainya, kita jalan di sini berkatnya dibuka dari sini. Oke. Ya, nah itu kalau kita nggak punya value apa, nggak punya iman, nggak punya pelajaran dari Kristus, kita nggak mudeng itu kayak begitu.
yang kita anggap bahwa ini gagal berarti, gagal. Ini berhasil. Padahal nggak begitu. Hmm. Ya, misalnya begitu. Nah, kalau sama, kalau kita berbuat suatu bagi bangsa, kita punya satu prinsip, kita nggak penting kelihatan apa-apa. Nggak penting sama sekali. Jadi nama, tempel-tempel gitu, nggak jadi suatu hal yang penting. Ya, jadi yang penting kita melakukan, Tuhan tahu, selesai. Gitu. Ya, dan itu pembelajaran dari salah satu teman saya yang dulu punya religi yang bagus ya, di agama lain. Yang mengajarkan kebaikan, semua agama mengajarkan kebaikan ya. Tapi dia tanya, yang beda apa? Kalau Kristen harusnya nggak bisa pura-pura. Oke. Okay. Ya, harusnya nggak bisa pura-pura. Kalau kita belajar Kristen, ya kita belajar untuk tulus apa adanya. Cinta ya cinta, nggak suka ya nggak suka, ngomong ya ngomong, tapi tetap sifatnya respect. Nah, itu kita belajar banyak sekali dari kekristenan, dan itu kita terapkan dengan dalam kehidupan kita berbangsa, berhubungan dengan orang, ya, dan menerima bangsa ini. Saya kira itu kok. Ya, saya, wah, ceritanya Kak Peter nih ngingetin saya waktu dulu saya kontraktor tuh, cerita singkatnya dapat proyek di rumah sakit, lalu pasti ada pajak ya di dalam bangunan kan. Katanya ini pajaknya gimana ngitungnya? Rumah sakit tersebut ngomong ini rumah sakit masih sealiran Kristen Katolik, diminimalkan saja Pak. Wong ya pajaknya dimakan sama orang tidak bertanggung jawab, lebih baik tidak bayar pajak. Gitu ya. Teman-teman ya, ini nggak benar juga sih. Apa yang pemerintah yang hak yang harus berikan, tetap berikan ke sana. Jangan pernah punya pikiran kayak gitu kan. Iya. Nggak boleh. Nanti di sekolah juga sama tuh, oh yang lainnya aja bolos kok. Aku yang bolos nggak apa-apa. Ya, jadi, ini, itu yang kadang-kadang kita jadi, kalau tidak menghidupi, jadi bisa begitu ya. Ya jadi ya. Kita membuat dikotomi. Oke, kehidupan berrohani, kehidupan lahiriah misalnya begitu. Itu yang jadi muncul masalah sebetulnya. Tapi kalau kita mau menghidupi sama-sama, baru kita bisa ngerti tuh pemeliharaan Tuhan itu gimana. Ya bagaimana mungkin kamu terkait, misalnya di harga terkait 10% terpautnya. Nah sekarang terpaut 500 aja istri saya cari di online muter-muter loh. Nah misalnya terpaut, ya tuh kalau kita membayar itu lumayan kan puluhan juta. Nah itu gimana sekarang kalau gitu. Ya kan, ya itu akhirnya kita bilang, kalau kita berhasil ya karena Tuhan yang buat kita berhasil. Nah itu yang orang harusnya tahu bahwa kalau kita mau apapun ya, adik-adik juga di dalam studi, dalam apapun, itu yang jalan akhir untuk saya yang harus kita dapat gitu. Tuhan yang membuat kita berhasil, bukan usaha kita gitu. Betul-betul. Kak Hans, emangnya dulu waktu Kak Hans remaja cukup nasionalis kan? Sebenarnya kalau hal apa sih anak remaja yang bisa lakukan tuh, dengan berkontribusi, Kak Gideon. Kontribusinya ya, gimana itu? Kontribusinya ya? Yang apa ini yang dekat dengan sekitar kita. Kalau waktu itu saya memilih berkontribusi untuk membangun remaja. Karena dari itu tuh belajar kita tuh melayani dengan hati. Melayani tanpa pamrih, kita kan melayani tidak dibayar. Melayani tidak dibayar. Betul, ya. Melayani tidak dibayar dan juga rela berkorban. Ya kan, rela berkorban dan itu membentuk suatu mental sikap yang ini ya, ternyata kalau saya itu bisa melayani sesama seperti ini, itu tuh saya juga bertumbuh, gitu. Nah, dari ketika masa remaja kita diisi oleh hal-hal yang seperti itu, hal yang berguna, nanti ketika kita dewasa, kita juga kepengen. Apa namanya, berkontribusi apa dengan talenta yang aku miliki, dengan segala sesuatu yang Tuhan titipkan ke saya itu, saya bisa melakukan apa bagi sesama. Kamu di sekolah pun bisa loh, jadi pengurus OSIS misalnya. Ya kan, kamu juga berkontribusi untuk memajukan teman-temanmu yang lain. Kamu punya komunitas di luar gereja atau sekolah, misalnya untuk membantu anak-anak yang nggak bisa matematika misalnya. Oke. Membuka seperti itu. Nah itu belajar dari hal-hal yang kecil seperti itu, dan yang paling dekat dulu dengan kita itu apa? Kalau gereja ya kamu bisa melayani, bisa jadi pengurus, bisa jadi aktivis, seperti itu Kak Tia. Jadi ada kerelaan untuk berbagi. Iya. Yang kita bisa berikan. Kalau Kak Friska gimana Kak Friska? Iya, saya dengar ceritanya Hans nih ingat masa muda lah. Sekarang udah tua ya. Iya. Sedih. Iya, benar banget. Gitu kan waktu zaman OSIS saya 6 tahun di SMP SMA itu saya 4 tahun jadi OSIS kan. Jadi 2 tahun 2 tahun kan. Di UPS jadi ketua lagi ya, ketua. Ketua. Ya. Luar biasa organisasinya jalan terus. Iya, kepemimpinan itu dimulai dari kalian muda, teman-teman muda gitu kan. Iya. Nah, itu waktu saya jadi OSIS tuh jadi ikut upacara, ikut marching yang keliling Semarang. Oh, ya gitu-gitu. Okay. Ikut apa sih pramuka yang bikin tenda, apa sih jambore atau apalah gitu-gitu. Nah, seperti itu. Kemudian
Kemudian hal yang balik lagi ya ke hal sederhana yang bisa teman-teman lakukan apa? Yang sekarang tuh go green ya teman-teman. Go green. Go green, buang sampahlah pada tempatnya. Kalau kalian bisa memisahkan sampah itu lebih baik gitu kan. Kita tahu bahwa ternyata sedotan itu di laut itu bisa bikin semua hewan-hewan laut itu mati kan. Mati, betul. Itu kemudian kemudian juga pakai ini itu kemudian juga kalian taat peraturan lalu lintas, kalian udah naik motor nyetir mobil tuh ya nggak boleh langgar lampu merah gitu. Kafris ya. Kadang ada mobil turunin kaca langsung lempar itu. Iya itu tuh langsung sampah kayak, keluar dari mobil. Pingin dibalikin lagi. Iya benar-benar sebel banget ya udah sebel kayak banget. Gitu. Pakai helm nah itu bukan, nah ini kan tadi ya kalau pakai masker, cuci tangan 3M kan tadi udah diceritain sama Kak Hans ya. Mm-hmm. Nah itu tuh hal peraturan-peraturan yang sederhana yang bisa kita lakukan, hal sederhana ketika kita menghargai bangsa ini, menghargai pemerintahan ini yang memiliki kuasa untuk membuat suatu peraturan, dan peraturan ini pasti dibuat buat kebaikan masyarakat bangsa, pasti tidak menyenangkan buat satu pihak, dua pihak, tapi semuanya pasti untuk mengatur gitu kan. Terus ada lagi nih, kalau sharing boleh ya. Boleh. Di firman Tuhan ya, dibilang kan kalau tidak ada aturan, tidak ada peraturan, maka liarlah rakyat gitu. Tidak ada peraturan, rakyat akan menjadi liar. Jadi pemerintahan itu memang Amsal kayaknya itu. Iya betul. Pemerintahan itu ada untuk mengatur semuanya gitu. Oke, thank you. Kalau Kak Peter gimana Kak Peter? Itu saya kalau remaja kayaknya nggak kepikir ya soal rasionalisme, karena mungkin pandangannya juga masih sempit, ruang lingkupnya juga masih lebih sempit ya. Jadi dulu pelajaran yang kami paling suka olahraga. Ya, momen yang paling kita tidak suka upacara, ya kan? Males ke upacara di PME gitu kan. Di PME. Ya, kita enggak suka. Karena saya masuk di itu saya di Polines ya, Politeknik Undip, dulu Politeknik Negeri Semarang sekarang. Itu kami di masa transisi pemerintahan Pak Harto gitu ya. Jadi kita sempat demo waktu itu. Ya, jadi demo. Oh, ikut demo juga. Ikut demo turun bareng-bareng. Mata. Ya, tapi bukan karena nasional. Enggak kayak Kak Friska bawa bendera paskibraka tapi demo kalau yang turun ke jalan. tapi kan ya, terus terang waktu demo juga kita belum terlalu mudeng kan. Mudeng. Ya, belum terlalu mudeng tentang nasionalisme dan gimana, yang penting seru, rame gitu. Terus kemudian baru ikut di sini mulai lihat lebih luas gitu. Dan ketika kita itu sekolah negeri ya, kebetulan kaget juga. Sekolah negeri ya. Saya bangga itu sama Indonesia. Kenapa? Saya rasa kok dibandingkan kalau kita dengar-dengar ya sekarang nih dengan cerita dari teman-teman yang pernah sekolah di luar negeri. Mungkin Amerika dan Indonesia itu kedewasaannya dalam menerima perbedaan belum tentu lebih gedean sana. Iya, setuju tuh saya. Nah, Indonesia itu hebat loh. Saya tuh double minority kan, ya. Saya Kristen. Di tempat saya itu cuma ada 3 waktu itu sama Katolik, Chinese, ya. Dan waktu itu habis ada kerusuhan 98, ya. Saya sendirian Chinese, ya. Dan saya berjuang untuk tetap hidup benar kan. Yeah. Jadi saya nggak mau nyontekin dan gini. Yang belain saya siapa? Teman-teman. Jadi ada yang bully kan, tapi khusus biar ini. Memang dia prinsipnya begitu sudah biar. Ya, jadi itu yang saya bawa bekal waktu itu karena kondisi ekonomi nggak mudah ya, jadi bawa bekal babi juga kan isinya. Jadi, saya senang kalau makan babi di kantin gitu, mereka nggak berani itu. Ya, tapi itu menjadi perbedaan, nggak masalah gitu. Dan itu saya pikir sampai sekarang saya hubungan dengan teman-teman saya bagus. Nah, kadang-kadang frame yang terbentuk sudah begitu tanpa ada pengalaman, akhirnya kita punya stigma negatif. Yes. Ya, padahal tidak semua di antara mereka itu juga begitu. Nah itu saya melihat akhirnya kok Indonesia itu indah ya. Indonesia itu perbedaannya keren banget. Ya, saya masuk di HR publik jadi trainer dengan teman-teman Muslim, mereka melayani gereja juga tidak ada masalah. Ya, jadi itu Indonesia keren. Ya, jadi kalau saya ikutin di itu kedewasaannya menerima perbedaan itu keren sebetulnya. Ya, tapi semua pasti proses lah ya. Anak dengan anak aja bisa cemburu, bisa iri, apalagi bangsa ya dengan yang lain. Itu kok. Oke, thank you. Nanti ini terakhir closing statement satu-satu ya. Sekarang saya mau baca ayat dulu yang tadi sudah di hijack sama Kak Friska. Hijack Yeremia 29 ayat 7, teman-teman. Usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ini kisahnya sebetulnya Yeremia bicara sama orang Israel yang dibuang di Babel.
Bisa dibayangin ya, kota Babel yang kejam sekali, yang kalau bunuh orang itu nggak kira-kira, dan dikatakan punya kereta-kereta merah yang sangat seperti pasir dan hancur Yerusalem oleh karena teman-teman Babel ini, orang-orang Babel yang kejam ini, perempuan dibelah dan sebagainya. Kalau kita baca di dalam kisah-kisah Yeremia, ratapan itu kita akan tahu betapa hebatnya kekejaman. Tetapi, kekejaman dari bangsa Babel. Tetapi tuh Allah sendiri bicara bahwa kalau kamu dibuang di sana, kamu usahakan kesejahteraan kota tempat kamu itu dibuang. Karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan. Wah, nice ya. Apalagi sekarang ini kita nggak dibuang di Indonesia ini, kita tinggal sebagai warga negara. Kalau kita ikut ambil bagian di sini dan membuat kota kita menjadi sejahtera, itu adalah kehendak Tuhan. Jadi kita harus berusaha dengan talenta yang kita miliki. Nah sekarang kita mau dengerin satu persatu closing statement-nya dari kakak-kakak kita pada pagi hari ini. Silakan dari Kak Hans dulu, Kak Hans. Iya, pesan saya untuk teman-teman remaja, mari kita berani menantang diri kita untuk berkontribusi. Itu hal yang penting. Meskipun kamu bukan pengurus, tapi kamu tetap bisa melayani, ambil bagian dari bagian yang paling kecil sekalipun, di belakang layar sekalipun, kamu belajar untuk memberi hati kepada sesama. Seperti itu. Dan saya sangat senang sih ketika saya ini terjun di dalam dunia pendidikan, bisa melihat sekolah-sekolah bisa menghasilkan orang-orang yang seperti Kak Friska, Kak Peter. Jadi bahwa pendidikan itu ketika kita sekolah sekalipun itu juga bisa memberikan kontribusi bagi sekitar kita. Maka dari itu, ayo kita bergerak bersama, apa yang kamu bisa lakukan dengan talenta kamu, kita berikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan juga bagi Indonesia. Sekian. Oke. Terima kasih Kak. Sekarang Kak Friska. Iya, tadi sama seperti yang kita sudah pernah tadi sudah dibahas juga kan, tentang koin, tentang bayar pajak dan sebagainya, kan di firman Tuhan bilang, berikanlah kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan dan kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar. Terus di Roma 13 ayat 7, bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar pajak. Bayar pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai pada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat, gitu. Jadi kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan sebagai seorang warga Indonesia, sebagai seorang bangsa Indonesia. Kita nggak peduli ini mau dikorup, ini mau diapain, kita setia dalam apa yang Tuhan percayakan bagi kita, dan tetaplah bermimpi untuk Indonesia yang lebih baik, gitu. Tadi sudah diceritakan juga sama Ko Peter bahwa Indonesia punya toleransi yang luar biasa, tidak bisa dibandingkan dengan orang, dan keramahan yang luar biasa tidak bisa dibandingkan orang di negara lain gitu. Jadi kita berhak mensyukuri setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita lahir dan dibesarkan di Indonesia, dan Tuhan punya rencana bagi teman-teman semua ketika teman-teman dilahirkan di Indonesia. Maka itu terus berjuang buat Indonesia yang lebih baik. Tuhan berkati. Oke, okay, thank you, Kak Friska. Kak Peter, silakan. Ya, teman-teman bicara tentang nasionalisme, itu berarti rasa cinta pada bangsa. Ya, saya cinta pada anak saya memberi sesuatu pada anak saya. Saya cinta pada istri saya pasti memberi sesuatu pada istri saya. Saya cinta kepada Tuhan, saya pasti memberi sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Saya cinta pada bangsa, pasti saya berbuat sesuatu untuk bangsa. Kalau Anda cinta pada bangsa, berbuatlah sesuatu meskipun itu hal yang kecil. Kalau Anda belum berbuat sesuatu, mungkin Anda belum cinta. Terima kasih. Ya, luar biasa ya teman-teman semua. Kita akan tutup di dalam doa podcast pagi ini. Kita berharap semua apa yang kita dengarkan bisa menginspirasi kita menjadi anak Tuhan yang lebih baik lagi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan di dalam pembicaraan ini. Sharing dari teman-teman kami semua, biarlah boleh menguatkan kami untuk kami berpikir di masa remaja kami, apa yang bisa kami kerjakan untuk menumbuhkan kepada kami jiwa-jiwa yang sungguh cinta Tuhan, tapi juga kami mencintai negara kami. Kiranya Tuhan menolong, menyertai, dan memberikan kedewasaan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.